Adakah sisa najis yang melekat di mangkuk tandas anda degil dan suka dibersihkan? Adakah mangkuk tandas anda baru sahaja dibersihkan tetapi kotoran melekat pula dengan serta-merta? Ramai yang salah sangka bahawa semua mangkuk tandas menghadapi masalah di atas. Adakah anda masih ingat bahawa ketika mangkuk tandas baru mula-mula digunakan, sisa najis dan kotoran bukan sahaja tidak mudah melekat, ia juga mudah disiram dan tidak cepat kotor. Tetapi lama-kelamaan, masalah di atas akan mula berlaku dengan lebih kerap. Walaupun kualiti mangkuk tandas adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan masalah di atas, sebab utama yang menimbulkan kejadian ini adalah kerana pengguna kerap mengguna sabun pencuci tandas mengandungi bahan kimia yang kuat. Bahan ini boleh menghakis permukaan sayu mangkuk tandas dan menyebabkan sisa najis dan kotoran mudah melekat. Permukaan sayu mangkuk tandas yang telah dihakis juga mendorong pertumbuhan bakteria disebabkan permukaannya yang tidak licin. Penghakisan pada permukaan sayu mangkuk tandas adalah kerosakan yang tidak dapat dibaiki. Sebenarnya, kaedah pembersihan yang betul adalah sangat mudah dan juga murah. Anda hanya perlu menggunakan berus mangkuk tandas dan air bersih. Jika anda masih was-was akan kebersihan mangkuk tandas, anda boleh menggunakan sikit sabun mandi semasa mencuci. Biasanya, nilai pH sabun mandi rendah dan ia tidak akan menyebabkan penghakisan atau kerosakan pada permukaan sayu mangkuk tandas.